السفينة تيفي. Apa hukum membuang sampah di sungai? Nah, ini nih, saya konsen di sini. Tidak boleh. Selain mengganggu ekosistem, itu juga mendatangkan malapetaka. Mendatangkan malapetaka, musibah banjir, dan lain-lain sebagainya. Kita ini umat yang diajarkan untuk bersih. Bahkan tidak sah apabila saat wudu kita melalaikan anggota wudu kita. Artinya, Islam itu mengajarkan kesempurnaan dalam taharah. Kenapa itu tidak kita bawa di luar salat dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak buang sampah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan, terutama bagi yang masih merokok. Saya doakan mudah-mudahan segera meninggalkan rokok. Cuma tolong, itu rokok kalau tidak mau ditaruh di tempat sampah, telan dengan puntungnya satu kali. Kenapa? Puntung rokok itu mudaratnya besar. Satu puntung rokok itu bisa merusak 2 galon air. Artinya, kalau puntung rokok itu terbawa ke sungai, itu bisa mati ikan-ikan yang ada di sana. Silakan dites, puntung rokok masukkan ke kolam kecil Anda atau di akuarium, satu saja, mati semua ikan di dalam. Mati semua ikan yang ada di dalam. Kita ini diajari irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi, rahmati orang-orang yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kita. Lingkungan kita juga demikian. Kita sayangi, kita rahmati supaya Allah sayang dengan kita. Ya, jangan sampai kita begitu luar biasa menjaga wudu kita supaya sempurna. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, untung rokok dibuang sembarangan, sampah juga demikian, meludah juga sembarangan. Jangan. Itu mengurangi apa? Mengurangi pengejawan tahan kita terhadap iman. Ya, mengurangi apa? Pengejawan tahan kita terhadap iman. Oleh karena mulai dari kecil-kecil, parkir diatur, kemudian juga ketika datang ke majelis taklim, kalau bisa botol-botol yang dipakai minum itu dibawa pulang lagi ke rumah, atau mungkin minimal bantu orang meletakkannya di tempat sampah. Bungkusan kue juga demikian. Terus terang, sampah ini jadi problem. Kenapa? Kita tuh nomor 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Halo, kita ini umat Islam terbesar di dunia. Populasinya tuh di Indonesia sekitar 85% dari penduduk Indonesia itu orang Islam. Itu dari 260 juta orang. Dibanding dengan India yang penduduknya sudah mungkin bisa mencapai angka 1 miliar, itu India berada di urutan kesekian, jauh sekali dari kita persoalan sampah. Padahal mereka bukan orang Islam semuanya. Nah, kita orang Islam semuanya, mana itu semangat iman menjaga kebersihan dan lain-lain sebagainya. Miris sebenarnya, justru di tempat tablik akbar sampah itu berseliweran di mana-mana. Orang menangis-nangis dalam zikir akbar, tetapi koran yang dia pakai untuk duduk dia tinggalkan di situ. Di mana kita punya konsisten terhadap agama kita? Padahal hal yang kecil seperti ini, orang Islam jangan dianggap dengan sholat apa semuanya Islamnya sudah bagus. Tidak. Orang sholat, orang zakat, orang haji, orang umroh, ya memang begitu Islam, gak ada yang spesial. Dia itu sambayang-sambayang. Iya, memang orang memang Islam mesti sambayang. Pakai jilbab dia itu. Iya, memang wanita kewajibannya pakai jilbab. Itu standar. Memang begitulah Islam. Tapi kalau kita mulai membiasakan buang sampah di pada tempatnya, mengurangi sampah plastik, kemudian juga mendorong keluarga kita untuk hemat sampah, terutama di bulan Ramadan ini di mana sampah plastik itu meningkat 20% lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Nah, kita harus jadi bagian dari kampanye lingkungan ini supaya betul-betul terasa, oh iya, Islam itu rahmatan lil alamin. Sehingga semuanya kena yang namanya rahmat Islam itu. Lingkungan bisa merasakan rahmatnya Islam, orang di sekitar juga demikian, petugas sampah juga tidak terlalu belepotan dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang sederhana seperti ini itu memberi nilai plus untuk keislaman kita, selain kita sholat, kita zakat, kita puasa dan seterusnya. Jadi mulai dibangun kesadaran itu. Minimal hari ini keluar dari Al-Irsyad, tidak ada sampah plastik berseliweran di luar. Tolong bantu itu, bantu petugas-petugas yang ada di luar itu untuk membuat masjid ini tetap kondusif, iya kan?
Saya kira demikian insyaallah.